gak pake kok. Kamu juga, ikut. Ayo, semuanya, ikut keluar. Santai aja, Pak Tarik ya. Nanti jelaskan dulu, Pak. Apa? Galang anak saya kena razia ya? Pak? Pak? Ada apa sih, Pak? Kok teriak-teriak ditanya panik gitu sih, ada apa? Galang kena razia. Razia? Sekarang juga kita jemput dia. Sumpah, Pak. Aku dan Gia terlibat barang haram itu. Paling yang menggunakannya. Buktinya hasil tes urinnya aman kan? Sekarang ini kamu bilang aman. Tapi ingat ya, kalau terus-terusan kamu dugem-dugem dengan pergaulan seperti ini, kamu pasti akan terlibat dan nantinya kamu pasti akan hancur. Ngerti? Pokoknya ini malam terakhir kamu sedang di Jakarta. Papa akan bawa kamu ke Anyer, ke Mokus. Ngapain, Pak? Karena di sana kamu bisa belajar hidup mandiri. Sambil kamu kerja di pabrik ikan asin Nyambus. Tapi, Pak, emang gak ada tempat lain lagi yang bisa? Gak ada tapi-tapi ya. Ini udah keputusan Papa dan Mama. Silap aja lo. Ya. Tetap ya. Olahraga sekalian inget-ingetin jurus matain jurus orang. Ini siapa nih? Itu Galang keponakan lo. Udah gede lo ya. Gini nih, gue mau nitip dia di sini. Soalnya nih anak makin dibiarin makin liar. Bagus itu. Bagus banget. Lo bawa ke sini pas. Bawa apa aja? Ini dong, Om. Terus lo mau bawa apa? Satu lemari. Nina, Neng, sini Neng. Ini anak bagus, mau kerja, mau belajar. Nin, tolong. Ini anak tasnya ditaruh di kamar. Iya, Mak. Waduh, dia buikan banget, Mak. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Sarah. Sumpah, aku gak bohong. Di sini emang bau ikan semua. Kalau bau minyak wangi, itu kan minyak wangi yang ada. Nina, gini. Taruh barangnya di kamar yang paling ujung, di belakang. Sampingnya gudang ikan.
Woi, jangan kurang ajar. Balikin HP gue. Woi, balikin. Woi, balikin. Iya, balikin. Bentar. Sini. Pantas dikasih pelajaran. Apa sih? Lepasin. Kamu teh mau nampar cewek saya? Kamu teh orang baru di sini. Kalau berani sama laki-laki nih, bukan sama perempuan. Jadi lu cowoknya dia. Gua kasih tahu ya. Cewek lu nih songong. Masa gua telepon HP gua diambil? Dia bilang cewek lu nih maling. Atau pengen kayak orang kota punya HP mahal. Kalau cowoknya beliin dong. Lu jangan sembarangan ya. Nina itu disuruh sama Mangkus. Iya, saya tuh disuruh sama om kamu. Mau protes, mau marah. Jangan sama saya, sama om kamu sana. Mau tuh tangan kamu dipotong-potong jadi banyak. Ah, kalau disuruh sama om bilang dong. Ini nih. Ya kalau gitu kan gua bakal ambil marah. Aja HP-nya, kamu aja yang kasihin. Lu aja yang kasih. Gak mau, kamu aja yang balikin. Lu aja deh yang kasih. Kenapa sih? Gua berantai. Kenapa sih lu? Kan jambal enak nih, besok mau jengkol nih, Bu. Ya? Iya, Pak. Bilangin tuh. Om. Hah? Handphone kan udah ditahan. Mau saya boleh main ya? Enggak. Masa tinggal di sini kayak di penjara? Kamu itu titip di sini sama om untuk merubah kelakuan kamu, merubah sikap kamu yang biasa ngedugem gitu. Mau jadi apaan? Kamu dengar apa kata om? Makan malam-malam ini adalah terakhir buat kamu sama-sama dengan om dan tante kamu. Mulai besok dan seterusnya silakan kamu makan malam sama-sama dengan karyawan dan karyawati om. Nggak ada bedanya. Kamu mau keponakan atau mau anak om, di sini kamu kerja. Loh kok gitu sih om? Terus saya bukan kamu yang berperaturan, tau nggak? Iya om. Cuci kaki kamu, tangan kamu, tidur. Tunggu. Itu apa di kuping? Anting om. Laki-laki kok pakai anting? Kamu mau copotin atau om yang tarik sampai robek kuping kamu? Gini om. Sana, dir. Ini bu. Coba dibuang aja. Bapak teh bisa aja. Bapak yang galang tuh pasti senang banget bapak bisa nalukin singa. Ini mah bukan apa-apa, Bu. Bukan singa ini mah. Orah, asli beneran parah. Udah HP gue diambil. Kamar kumbo ikan. Bisa adis daripada penjara. Pantesan gue dibilang bego sama Gea. Besok gue harus kabur. Kenapa bensinnya tadi sedot? Disuruh Mangkus. Katanya biar gak dipakai kabur sama orang kota belagu itu. Tahu sendiri bawaannya pengen kabur terus. Oh, tentunya. Maaf, udah tuh. Gimana tangkapannya, Kang? Alhamdulillah, Din. Ya, bisa bantu buat beli obatnya kamu. Alhamdulillah. Makasih ya, Kang. Yaudah tuh, yuk. Yuk. Banget ada peluang nganggur. Jangan kau kembali.
Bang, itu karyawan udah berkumpul, ngenak. Ayo, bangun buruan. Bang. Budak ya. Bang. Kemana sih? Kok mati sih? Habis. Hah? Mampus. Nggak lihat si Galang kok? Enggak. Kenapa? Kabur ya, Ma. Cina, Mang. Perahunya hilang. Mang, jangan-jangan si Galang teh kaburnya pakai perahu itu. Nggak bakal mungkin. Soalnya, eta perahu bahan bakar tipis. Pakai sampan merenya. Ya udah Mang, gini aja. Nina aja yang pergi ya susul Galang. Tapi Nina pinjam perahunya Mamang. Sama Mang ya? Jangan Mang. Mamang tunggu di sini aja. Biar Nina perginya sama Kang Bima aja. Biasa. Ya Mang, biasa. Biasa kok. Lihat ya. Ya. Nina. Kamu teh ngapain sih nolongin si Galang? Biarin aja dia teh di laut, ya. Gak usah ditolong-tolongin. Gak boleh gitu, Kang. Mau gimana juga tetap aja keponakannya Mang Engkus. Alah, kamu teh kayak gak tahu dia aja. Dia itu orang yang gak tahu terima kasih. Ya udah, ikhlas gak nolonginnya. Kalau gak mau mah ya udah, Nina aja pergi sendirian. Jangan atuh. Kakang temenin ya. Ya udah tuh, ayo. Woi! Tolong! 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 Kalian ngapain kesini? Tuh Kaneng, apa Kang bilang? Kita teh kesini mau bantuin kamu. Udah, usah gak perlu. Gua bisa gua sendiri. Ya udah tuh kalau kamu gak mau dibantuin teh. Biarin aja kamu dimakan ikan hiu. Ayo, Neng. Si Mangkus teh udah bilang kalau kamu gak bisa berenang. Tapi kalau kamu gak mau dibantuin ya udah. Ayo, Kang. Ayo, jangan. Ya udah deh. Gue ikut. Duduk di tengah, cepetan. Cepetan aku. Apaan sih ini teh? Jadi lu sengaja nyedot habis tuh bensin. Ngapain nolongin gue kalau emang pengen bikin gue celaka? Maksud kamu teh apa? Udah deh, gak usah pura-pura bego. Lu sengaja kan biar gue kehabisan bensin tengah laut. Terus lu dateng nolongin gue sebagai pahlawan kesiangan. Biar gue bakal simpatik. Teh emang bener-bener ya? Orang kota, asal nuduh aja. Memang Nina yang sudah menyedot habis semua bensinnya. Lagian kamu ini pakai acara pengen kabur segala. Lu berdua tuh sama aja ya. Sama-sama orang kampung. Pengecut. Ngomong apa kamu tadi teh? Pengecut. Kenal nih. Ini Mang. Masa dia nuduh Nina? Kata Nina mau celakain dia. Galang, mestinya kamu terima kasih sama Nina sama Bima yang udah nolongin kamu. Bukan kayak begini kamu, kayak anak kecil kamu. Om kenapa sih soal ngebelain Nina? Ini keterlaluan Om. Om boleh bikin peraturan dan hukuman. Tapi jangan libatin cewek boikan ini. Gua suka. Ya udah kalau kamu enggak suka, sana pergi. Sekalian tuh nyebur ke laut, gi. Ya, kamu teh nyebur aja sana di laut biar dimakan ikan hiu. Oke. Lihat. Hotel pakai acara nongol lagi.
baik. Allah melaknat setiap orang yang coba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara paksa. Jangan dicoba-coba lagi. Gua seceramain gua deh. Siapa yang mau bunuh diri? Gua berani nyeburkan di bawah ada ban. Mau bunuh diri lagi? Siapa yang mau bunuh diri? Kirain. Gua sesok tahu deh. Gua tuh lagi nungguin cewek gua namanya Gea, cantik. Wangi, nggak bau kayak lu. Lagi kamu teh sama saya. Ini sudah waktunya bayar hutang. Saya mohon maaf, Pak. Saya minta waktu. Saya enggak bisa melunasi semuanya, Pak. Waktu lagi tiap hari waktu. Oh. Kenapa Pak Gatot menatap anak saya seperti itu, Pak? Nina, kamu berangkat kerja ya sayang. Nanti kamu terlambat, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, kok ngancium tangan sama A'a? Dasar orang tua nggak tahu umur. Sumpah, saya baru melihat gadis secantik itu. Kenapa kamu teh nggak bilang sama saya kalau kamu punya anak cantik? Pak Gatot, saya baru bisa bayar segini, Pak. Pak Jarot, jangan suka begitu. Mulai hari ini, Pak Jarot nggak punya hutang sama saya. Lunas. Dengan catatan, anak bapak harus mau nikah sama saya. Oke, deal? Oh, begitu, Pak. Tidak perlu mengatakan setuju sekarang, ya. Saya tunggu jawaban Pak Jarot, oke? Okay? Ibu mertua, selamat siang. Dadah. Gak usah dipikirkan omongannya, Pak. Iya, Bu. Tapi ini sangat bahaya buat Nina. Kalau Gatot ngomong, dia gak pernah main-main. Saya? Ngapain gue bunuh lu? Gue suka lu belagu. Dan jangan sekongkol lagi sama Om Kus. Jangan mentang-mentang lo itu karyawati kesayangan. Saya gak pernah ngerasa gitu.
Gua suka lu seenaknya. Dikit-dikit lapor. Lu gak usah peduli lagi deh sama gua. Gua tuh juga gak pernah peduli kok sama lu. Itu teh amanah dari Mangkus. Dia teh suruh saya ngawasin kamu. Saya juga sebenarnya gak mau. Asli ngeselin banget ya ini orang ya. Gini deh, lu jangan pernah mau nurut lagi sama Om Kus. Gak bisa, Mangkus teh atasan saya. Saya malah lebih milih berantem terus sama kalian daripada saya harus ngelawan dia. Ya Allah teh. Apa? Sok, mau main kekerasan, sok. Saya mah tinggal lapor aja. Saya teh udah telat ini, saya berangkat dulu. Kamu juga, jangan bolos kerja. Berangkat sekarang. Saya laporin juga nih ke Mangkus. Mana? Sana. Mang. Hah? Apa namanya? Ini Mang, mau sewa perahu. Soalnya ayah tuh udah kasihan. Utangnya udah harus dibayar. Kalau enggak tuh makin numpuk. Ya siapa tahu aja kan nanti hasilnya banyak, bisa buat tambah-tambah. Nggak usah sewa, pakai aja. Makasih, Mang. Tuh, lihat orang, usaha. Ini juga usaha, Om. Ngomong aja kamu tuh. Udah belum? Bentar lagi. Buruan. Udah? Beres. Ntar pas Nina sadar kalau perahunya bocor, dia tuh bakalan... Help! Help! Dimakan hiu. Yuk, cabut. Yuk. Gimana, Bu? Nina belum pulang juga? Iya. Takut Nina ada apa-apa. Nggak biasanya Nina melaut. Siang ini belum pulang. Ibu teh kenapa nggak bilang sama saya? Kalau Nina melaut sendiri. Melaut sendiri itu resikonya lebih besar, Bu. Ibu juga nggak tahu. Dia nggak bilang. Tadi Mangkus yang bilang. Katanya dia pakai perahunya Mangkus. Ibu Nina! Bu! Bu! Ada apa, Kang? Nemuin potongan kain sama kayu. Mungkin ini dari perahunya Nina. Ada bekas gigitan ikan hiu di sini. Astagfirullah. Ya Allah. Nina? Nina! 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 Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begini, Bu. Ini ada berita duka. Nina meninggal katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Om, Tante. Benar, Nina meninggal. Iya sih, Mamang bilang katanya begitu. Dimakan ikan hiu. Kita berduka cita, Om. Gimana kalau kita pesan karangan bunga sama peti mati? Tapi ini semua kan masih katanya dia. Belum tahu benar apa enggak. Tapi kan warga di sini nggak mungkin bohong, Om. Bu, tolong dibatasin semuanya, Bu. Ya, assalamualaikum. Karangan bunganya taruh di sini ya. Terus peti matinya taruh di sini aja ya. Ini teh apa-apaan? Lo kok tanya kenapa? Ini bentuk solidaritas perusahaan. Peduli dan turut berkecita sepergiannya Nina. Lo rasa senang dong perusahaan peduli sama Nina. Percuma lo jadi cowoknya Nina kalau lo gak peduli. Saya yakin Nina teh masih hidup. Dia belum mati. Nina tuh udah meninggal. Dia tenggelam, terus dimakan ikan hiu. Tanya sama mereka semua. Iya kan? Iya. Tuh, denger kan? Denger gak?
Udah kamu teh sana pergi, enggak usah ke sini. Sana pergi. Kok ini dorong-dorong sih? Ini tuh Nina tuh udah meninggal. Belum, dia gua harusnya terima kasih sama hidup. Gue. Enggak tahu orang-orang itu lagi berkabung. Bikin ribut. Dia om yang mulai duluan. Jangan jawab, pasti kamu ribut. Sok atuh. Dewasa kamu. Kenapa kamu pergi terlalu cepat? Tuhan ini gak adil! Astagfirullahaladzim. Nina! Sekarang kita rayain kepergiannya Nina! Siapa tuh? Itu kan Nina. Ngaco lu, Nina udah beda alam. Pada kenapa orang-orang teh? Masa saya disebut hantu? Ada apa ini? Kamu teh siapa? Astagfirullahaladzim. Kamu teh Nina? Bukannya kamu udah mati dimakan ikan hiu? Saya teh Nina, ini masih sehat, masih hidup. Lihat, kaki saya teh masih nginjek tanah. Saya teh bukan hantu. Pak, Bu, ya di sini Nina masih hidup. Sini. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya Rob, alhamdulillah. Alhamdulillah, Nina. Alhamdulillah. Kamu teh masih hidup? Iya, tadi di tengah laut teh perahu yang saya pakai sempat bocor, tapi masih bisa dibenerin. Ke bendera kelihatan banget. Bapak-bapak, ibu-ibu, si Nina teh masih hidup. Gimana kalau peti matinya ini teh biar si Galang yang masuk? Jangan. Dendam begitu tidak baik. Yang penting kan sekarang Nina sudah selamat. Kamu lagi? Aku penasaran aja, kenapa lo gak mati dimakan ikan hiu? Padahal perahu lo udah gue bocorin. Jadi kamu bilang keroknya? Kamu tuh mau bunuh saya? Nih sekarang aja bunuh, cepetan! Kamu tuh emang bener-bener keterlaluan ya? Kayak kirimin saya peti mati karangan bunga. Pantesnya yang dapat kiriman kayak gitu teh kamu. Harusnya yang mati duluan tuh lo, karena lo yang rese. Kamu tuh! Lo! Ayo berani gak lawan saya sekarang? Ya ayo, siapa takut? Yuk! Tolong! Tolong, Kang! Saya mau dipukulin, Kang! Woi! Ini! Jangan ibu dong! Please, gue minta maaf. Enggak, Kang! Bercanda! Cangkis! Di pantai! Gangguin sama dia. Kang, tapi gak baik Kang pakai kekerasan. Om, tolong Om. Berhenti. Apa-apaan sini? Ini Bang, dia tuh udah gangguin Nina. Dengar ya, sekalipun kamu keponakan saya, tapi kalau kamu salah, sehukum kamu.
saya buang kamu ke tengah laut. Ampun om, saya janji. Janji apa kamu? Janji gak akan macam-macam lagi sama Nina. Nina, Mamang bangga sama kamu. Mamang lihat kamu sudah banyak melampaui berbagai macam rintangan. Dan kamu selesaikan semuanya dengan tenang. Om pikir kamu wajar mendapatkan hadiah. Maksud Mamang apa? Saya angkat kamu menjadi pengawas dari tempat ini. Dengar kamu semua. Dan gaji kamu saya berikan 2 kali lipat. Makasih, Mang. Kamu awasi semua yang kerja di sini. Termasuk dia. Ibu, ayah. Nina baru naik jabatan jadi pengawas pabrik. Gaji Nina naik 2 kali lipat. Mudah-mudahan aja ya, Nina bisa ngelunasin utang-utang kita. Terima kasih ya Rob. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih nak. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nina, kita teh udah ditunggu di Karang Taruna. Ya udah tuh, ayo. Bu, Nina pergi lagi. Hati-hati. Hati-hati ya. Permisi Ibu, Bapak. Iya, hati-hati. Alhamdulillah ya Rob. Alhamdulillah. Selamat malam Bapak Mertua dan Ibu Mertua. Mana Nina? Saya teh sudah enggak tahan. Maksud saya enggak tahan pengen segera nikah. Nina lagi pergi. Sebaiknya Pak Gatot pulang saja ya. Dan semua utang-utang saya Nina akan lunasi, Pak. No, no, no. Pan, saya sudah bilang sama Bapak. Hutang Bapak itu akan lunas kalau saya sudah menjadi suami Nina. Gampang, kan? Justru itu, Pak Gatot. Saya tidak akan pernah merestuinya, Pak. Kamu tadi mati, hah? Saya nggak mau gagal nikah sama Nina. Dan saya harus mendapat kepastian secepatnya. Kalau nggak... Kalian semua nanti kerjanya yang semangat ya. Yeah. Yang rapi.
Sumpah. Gawat. Dia baru diangkat jadi pengawas. Tambah belagu aja tuh cewek. Harus dikasih pelajaran lebih berat dong tuh. Tapi gue udah janji sama Om Kus. Ya elah, janji tinggal janji kenapa sih? Susah banget, emangnya lo mau jadi bulan-bulanan edit terus? Gak rela gue lo jadi pecundang kayak gitu. Ya enggak sih. Punya ide apa lagi? Udah, lo ikutin aja gue. Waktu habis. Ayo kerja lagi. Cepetan. Iya. Bentar ya sayang. Nen. Gimana karyawan? Semuanya udah aman? Aman terkendali. Mang. Ya. Saya teh mau minta izin sekalian mau ke apotek sebentar mau beli obat buat ayah. Oh, oke, boleh. Gini. Galang? Oh, galang aman, terkendali. Baru aja masuk. Ya udah kalau gitu hati-hati beli obat, setelah itu salam saya buat Bapak. Iya. Makasih ya, Mang. Iya. Salam buat Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Mang. Jemuran pada yang hilang, Mang. Pada hilang gimana sih? Yang jagain siapa? Saya, Mang. Kamu tuh ngapain sih, Mang? Ya nanaon ya kiai. Ini enggak bener nih, Om. Ngapain ini jadi pengawas? Kalau ikan asin di sini bisa dicuri. Bisa jadi dia pencurinya. Jangan asal ngomong, Kak. Curiga kan boleh, Om. Lagian kan dia lagi perlu duit buat beli obat. Bokapnya kan lagi sakit. Betul aja, Mang. Setuju, Om. Ya. Saya akan nemuin Nina dulu. Dan saya akan bicara sama dia. Kalau memang dia salah, perlu dipecat. Tapi kalau enggak, udah, ini mau dianterin ke ayah. Nin, gini, ikan pada hilang. Kok bisa, Mang? Gimana ceritanya kok bisa hilang? Ya justru makanya Mamang nanya sama Nina. Mang, maaf, Mang. Nina tuh beneran gak tahu kalau ada ikan yang hilang. Nina tuh jadi gak enak gitu tadi ninggalin pekerjaan waktu lagi tugas, Mang. Maaf, Mang. Ya udah, gini. Nina pulang, antrin itu obat. Setelah itu balik sini lagi, kita cari sama-sama siapa pelakunya. Ya udah tuh, Mang, nanti kita cari ya, Mang, ya. Siapa yang ambil ya? Nina sekarang pulang dulu. Ya udah, hati-hati. Ya. Makasih, Mang. Ya. Maaf ya, Mang, ya. Ya udah, sok. Ya. Ya. Ikan asinnya lu kemanain? Udah gue buang ke laut. Biar tau rasa tuh orang. Lagian baru juga jadi pengawas ikan asin loh, kayak manajer. Mungkin mau jadi manajer ikan asin. Gampang buat saya untuk menangkap bajingan tengik seperti ini. Kenapa kamu lakuin ini? Ya, semburu, Om. Gaya tuh gak bisa lihat Galang sama Nina kerja satu pabrik. Gaya tuh sayang banget sama Galang, Om. Gaya takut ntar si Nina tuh ngerebut si Galang. Bener, cemburu? Bener, Om. Cuman cemburu. Galang tuh sama sekali gak terlibat masalah ini. Ini tuh pure Gaya semua yang ngerjain, Om. Oke, untuk masalah ini, Om coba pikirin. Tapi ingat satu hal, jangan kamu ulangi lagi perbuatan yang tidak terpuji ini. Iya, Om. Awas, Om. Makasih ya, Om Kus. Gimana? Beres. Lo tau gue kan? Terus nasib gue gimana? Gue gak bawa nama lo sama sekali. Jadi lo tenang aja, udah.
Yang penting besok kita kerjain si Nina lebih parah lagi. Laporkan bahwa pabrik ikan milik Bapak Kusnaidi itu akan segera melaksanakan transaksi ikan berformalin, Pak. Jadi mohon ditindaklanjuti ya. Alhamdulillah. Hentikan transaksi. Ada apa ini, Pak? Maaf, Pak. Ini ada apa, Pak? Kami mendapat laporan. Di tempat ini ada transaksi ikan laut yang mengandung formalin. Macam gosip-gosip murahan, Pak. Itu nggak benar, Pak. Nelayan di sini semuanya anti sama bahan kimia. Kalau Bapak emang nggak percaya, silakan dicek ikannya. Pak Ahmad, silakan periksa. Siap. Semuanya pada periksa, Pak. Iya. Saya cuma mengingatkan sama Bapak bahwa ikan yang ada di sini, mau ikan besar atau ikan teri sekalipun yang kami jual ke pasar, itu sama sekali tidak menggunakan formalin. Kita buktikan saja nanti kebenarannya. Tapi setahu saya sih itu cuma gosip aja. Lapor, Pak. Ikan yang diambil ini positif mengandung formalin. Ini ikan siapa? Saya, Pak. Tapi nggak mungkin saya pakai formalin. Saya anti, Pak, sama yang kayak gitu-gitu. Nanti ada jelaskan saja di kantor. Jawab yang jujur. Apaan? Kamu kan yang ngasih formalin ke ikan saya. Enak aja lu sembarangan nuduh. Gerak ini orang. Aduh, sok siapa yang ngasih? Kamu kan ngaku, cepetan. Saya patahin ini tangan kamu. Kan gue, apaan sih? Lepasin gak? Siapa tuh sok ngaku cepet? Kan gue. Bener-bener saya patahin.
ini tuh bukan cuma si Galang, kamu juga pasti ikutan. Eh, gua nggak ngikutan. Awas kau bohong lagi. Aduh, lepasin gak? Ngaku lah kamu sekarang! Ngaku apaan sih, Nin? Udah ngaku aja, cepetan! Ya ngaku apaan? Lepasin dong, kamu tuh jadi orang, emang bener-bener keterlaluan! Sakit-sakit-sakit! Aduh, sakit-sakit, Nina! Aduh, sakit-sakit! Hei, Nin, sakit, Nin! Aduh, ya, apa-apaan sih? Aduh, Nina mainnya kasar, Om! Aduh, sakit banget, Om! Ini, Mang! Ternyata teh si Galang yang naruh formalin di ikan Nina! Enak aja! Enggak, Om! Nina fitnah! Nina bohong! Saya nggak bohong! Dia yang kasih tahu saya! Masih mau ngelak kamu! Pokoknya saya nggak suka. Dia harus dikasih pelajaran. Benar gitu. Benar. Aduh. Ngaku kamu sekarang. Iya, ngaku apaan? Enggak. Lepas. Berhenti. Sekarang juga kamu jawab yang jujur. Apa benar kamu yang ngelakuin semua ini? Kamu boleh pilih, kamu jawab atau kamu om lempar sekarang ke tengah laut. Kelamaan kamu. Iya om. Saya pelakunya. Ih, malu. Ngajar kamu. Muka om mau taruh di mana? Sekarang juga kamu minta maaf sama Nina. Dan kamu minta maaf sama kedua orang tua Nina. Dan setelah itu, kamu tarik semua laporan di kepolisian. Dan yang terakhir, kamu selesaikan hutang yang dimiliki oleh orang tua Nina pada rentenir. Soal nomor 1 sama 2, saya sanggup. Tapi untuk soal nomor 3, saya juga bingung, Om. Dapat duit dari mana? Om kan tahu sendiri. Sekarang Papa udah gak peduli. Apalagi tahu hal kayak gini. Jangankan orang tua kamu. Om sendiri pun juga gak akan mau. Gak akan mau kasih kamu sepeser pun. Terus gimana dong, Om? Kalau kamu laki-laki, kamu bisa kerja yang benar. Kalau gaji yang Om kasih kurang, kamu masih bisa cari pekerjaan tambahan yang bisa nutupin uang untuk melunasi semua hutang yang dimiliki oleh orang tuanya Nina. Jadi jangan kasih alasan sama Om. Sekarang juga kamu minta maaf sama Nina. Cepat. Maaf. Maaf, Nina. Saya minta maaf. Tunggu! Ngapain kamu tak kesini? Mau bolongin perahu lagi? Atau mau nyebar formalin? Mau melaut? Kamu teh mau melaut? Berenang aja gak bisa? Nanti kalau kecebur di tengah laut kumaha? Mati? Mau? Hah? Kan gue mau cari uang tambahan. Ganggu saya sama Nina. Pergi sana! Apa sih ngusir-ngusir gue? Apa salahnya yang penting dengan niat gue tutup? Cukup! Berhenti! Kalau masih mau berantem, Nina pulang aja, gak usah ikut melaut. Nina janganlah tuh. Katanya kamu teh mau nemenin akang melaut. Kalau melaut sama kamu teh suka hoki, dapat ikannya banyak. Biarin dia ikut. Biar dia tahu rasanya laut. Ikut ya, habis. Kamu teh kalau nggak biasa melaut, nggak usah sok-sokan pengen ikut. Nggak boleh gitu, Kang. Akang teh kan udah bilang, jangan ikut. Kamu lihat sendiri tuh kan, jadi muntah-muntah. Sini sarungnya. Nih, pakai nih.
Ini kamu tuh masuk angin. Pakai ya. Makasih, Din. Iya. Neng, Neng. Bantuin Akang nih, Neng. Iya. Dipaksain kalau masih alergi. Jangan kau tanyakan, tapi coba pikirkan. Semangat banget sekarang kerjanya. Kenapa emangnya? Ini semua gara-gara lu. Loh, kok malah jadi nyalain gue? Yang maksa kasih formalin siapa? Yang ngelakuin siapa? Eh, woi, dengerin gue sekarang ya. Lo keluar dari kampung ini sekarang karena gue gak mau punya cowok yang udah mulai kampungan, dekil dan bau kayak si Nina. Gue peduli ngomong apa. Oke, kita putus sekarang. Terserah. Libur tidur sampai siang udah karena Ya, halo. Eh, Galang. Kenapa? Oh, minta diajarin berenang? Boleh, boleh. Di mana tuh? Oke, artinya. Sampai ketemu artinya. Ah,
Emang rezeki budak soleh emang akan kemana. Eh, Deden, kamu tuh ngapain tuh teleponan sama si Galang? Nah, emang kenapa gitu? Saya teh kesel sama si Galang. Dia teh mau ngerebut Nina dari saya. Tapi udah lumayan tuh ini. Lalu si Ontohot. Ya, Nya. Kamu saya kasih bayaran 2 kali lipat. 2 kali lipat? Ya, benar. Benar. Adil. Kalau mau belajar berenang itu, yang penting kamu harus berani dan jangan panik. Sok, loncat, loncat. Nah, 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 gitu. Oh. Tuh, cetek. Ayo. Terus. Sampai ke tengah. Sini nanti ngapain pakai nolongin si Galang segala tuh ah.
Jangan liatin saya terus kayak gitu, atuh. Jadi malu. Kamu cantik. Kamu beda. Bisa aja. Beneran? Enak gak? Enak. Saya sebenarnya belum pernah makan gini ya. Tapi sering lihat di TV-TV. Tapi enak. Ya iyalah. Gratis. Obatnya udah diminum? Sudah, terima kasih. Selamat malam semuanya. Cantik sekali. Minta Bapak tanda tanganin surat ini. Tanda tangan apa, sayang? Tanda tangan surat nikah kita. Surat bukti pelunasan utang-utang kami selama ini. Saya juga udah siapin uangnya. Gak bisa. Gak bisa. Saya kan sudah bilang, hutang-hutang kalian itu akan lunas kalau saya sudah nikah sama kamu. Pak, jadi orang tahu diri dong. Eh, siapa kamu? Gue calon suaminya Nina. Bocah kecil bau kencur, sok tahu, sok menghalangi saya, hah? Sok jagoan kamu. Emang gue takut sama lo? Siap bos, kasih dia pelajaran. Nggak mau batal menikah sama Nina. Dan besok pernikahan saya dan Nina harus berjalan dengan lancar. Titik. Jadi Galang mutusin kamu gara-gara cewek itu? Iya, Om. Galang tuh gimana sih, Pak? Tapi pasti ini ada yang nggak wajar deh, Tante. Soalnya Galang juga dimanfaatin sama cewek itu buat ngelunasin utang-utang ayahnya. Dan Galang juga disuruh jadi nelayan, Tante. Om, tiap malam itu Galang ke laut, ke tengah-tengah laut buat nyari ikan. Kan bahaya. Ya, ini gak bisa dibiarin. Gimana sih? Masa Galang keponakan lu biarin pacaran sama anak miskin kayak begitu? Bang, mestinya kita terima kasih sama tuh anak. Gara-gara Nina, Galang jadi berubah. Ya berubah sih berubah, tapi gak begini juga. Apa kata orang kalau ngeliat dia kayak begini? Saya ini cuma omnya aja. Saya gak bisa bikin apa-apa. Kalau dia cinta bagaimana? Ini masalah hati, Bang. Udah deh, lu jangan ngebelain dia terus. Sekarang gua minta alamat itu anak. Lu mau ngapain? Mau gua labrak? Lu mau kasih alamat apa enggak? Enggak. Kalau gitu gua cari sendiri. Gini deh. Pak. Oh. Apa? Pak, jangan lupa. Jadi kayak gini kok. Semuanya salahnya. Selamat siang. Pak. Iya. Saya papanya Galang. Om. Tolong kamu jangan berhubungan lagi dengan Galang. Karena Galang sudah saya jodohkan dengan anak dari keluarga yang lebih kaya dan lebih layak dari kalian. Bapak tidak usah khawatir. Anak saya tidak akan mendekati anak Bapak lagi. Karena Nina sudah mendapatkan jodoh. Dan besok mereka akan melaksanakan pernikahannya. Besok Nina akan menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya.
Apa yang harus aku lakukan? Berikanlah petunjukmu ya Allah. Caranya pernikahan Nina dan Gatot harus dibatalin. Om, please, saya minta tolong, tolong bantuin saya, Om. Saya ini sangat mencintai Nina, Om. Masa Om tega ngeliat saya kayak gini? Tolong bantuin saya, Om. Percuma punya Om jagoan. Ngadepin nanti kayak gitu aja gak berani. Kalah sama keponakannya. Biar saya sendiri aja yang ngadepin. Balikin. Balikin! Udah bisa main ginian? Udah bisa belum? Kalau emang kamu itu adalah laki-laki dan lu tuh jagoan, nggak perlu ngandelin golok. Biar gue yang ngurusin semuanya. Dari tadi dong, Om! Berani yang berhentikan saya? Kamu tak enggak tahu siapa saya? Kamu aja enggak tahu siapa saya. Makanya, kalau berani hadapin saya yang jantan dong. Jangan main belakang. Ayo hadapin saya. Ya sok atuh Mangga. Kusnadi? Astagfirullahaladzim. Ini si Gatot. Nenaonan sih. Tolong deh, kasih kesempatan saya. Saya teh mencintai Nina, makanya saya nggak mau main-main. Nina tuh akan saya nikahi, ya? Tahu nggak? Nina itu pacar keponakan saya. Dan kamu mau nikahin dia? Ingat baik-baik, istri kamu tuh udah 4. Kamu ini doyan, perakus kamu. Dua-duanya sih. Astagfirullahaladzim. Gatot. Ditambah lagi nih kamu ini udah jadi. Apa sih itu namanya rentenir? Guru kita nggak pernah ngajarin kayak begitu, Gatot. Malu kamu. Iya. Udah sok, ya. Diri. Yang terakhir deh. Terakhir. Jawab. Iya. Mending saya batal deh. Siapa sih yang berani sama kamu? Ya sudah kalau gitu. Assalamualaikum. Enggak. Bagus ya. Bagus. Mahal harganya. Copot. Dicopot. Kus, masa begitu, Kus? Atau saya malu, Kus? Iya, Kus. Pas kolot, kia, lanana, aduh.